Apa khabar semua? Wahai bidadari syurga. Amin. Wahai wanita yang salehah. Amin. Perhiasan dunia yang terindah. Amin. Penyejuk hati, penyejuk mata suami. Amin. Tak ada suami, Ustazah. Penyejuk hati, penyejuk mata diri sendiri. Amin. Kadang kita pun pan hati dengan diri sendiri, kan? Ada je rasa diri kita ni tak kena bila tengok cermin. Lepas tu kadang nak marah diri sendiri, kenapa aku cakap macam tu, kenapa aku buat macam tu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi penyejuk hati, penyejuk mata untuk diri kita sendiri juga. Barulah kita dapat jadi penyejuk hati dan mata kepada orang keliling kita, insya-Allah. Amin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, maaf zahir batin. Belum, mungkin ada yang dah raya puasa 6 kan? Orang panggil raya 6. Ada yang tengah berusaha lagi. Kita ada berapa hari lagi? Hari ini berapa Syawal? Hari ini 15. Betul lah. Ayyamul Bidh kan? Puasa hari putih, hari ini last lah. Maksudnya 13, 14, 15. Hari ini hari Rabu. Hari ni Rabu kan? Okey. Saya dah sebut tadi. 13, 14, 15. Jadi hari ni hari Rabu, hari ketiga kalau siapa yang puasa sunat hari putih. Isnin, Selasa, Rabu, 13, 14, 15. Betul lah, ini 15 Syawal. Jadi ada lagi 15 hari. Kalau siapa yang belum mula puasa 6, belum terlambat. Kalau kita tengok puasa 6, Nabi sebut umpama puasa setahun. Betul? Puasa hari putih 3 hari setiap bulan tu, pahala dia sama juga. Umpama kamu berpuasa sepanjang tahun. Kelebihan puasa hari putih, setiap bulan, bukan bulan Januari, Februari, Mac ni, bulan hijrah, bulan Islam. Setiap bulan, tengah bulan, 13, 14, 15. Kalau tengok ke langit masa tu, bulan mengambang. Betul-betul bulan mengambang. 13, 14, 15. Itu namanya hari putih. Ketika itu langit pun putih, bersih. Subhanallah. Ada masalah ke dengan ni? Okey. Masya Allah. Jadi kita disunatkan berpuasa. Nabi memang menyarankan ya hadis yang sahih. Barang siapa yang berpuasa 13, 14, 15 pada setiap bulan, maka umpama dia berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah. Jadi dah berapa tahun ni puasa, nak puasa Syawal ke puasa hari putih ni? Puasa Syawal 6 hari, dia umpama kenapa dianggap sebagai puasa setahun? Ada ulama, bukan ada, kebanyakan, dan itu pendapat yang kuat. Bulan Ramadan kita puasa berapa hari? 30 hari lah kita sebut. Kebanyakannya 30 hari sebulan. 30 hari. 30 kali 10 jadi 300. Puasa 6, 6 kali 10 jadi 60. Sebab setiap amalan digandakan kepada 10. Jadi 300 campur 60, 360. Sebab itu puasa Ramadan disusuli pula puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Maka umpama dia berpuasa setahun, sepanjang tahun. Sebab setahun kan ada 360 hari kalau dalam kalendar hijrah. Kalendar masih Syamsiah tu 365 kan, 364, 366. Jadi itulah gabungan puasa Ramadan dengan puasa 6 Syawal menjadikan seperti puasa setahun dalam hakikat ataupun dalam situasi yang sebenar. Sebab dia betul-betul puasa semua 36 hari. Tapi kalau puasa hari putih yang 3 hari sebulan, umpama puasa sepanjang tahun itu, dia takkan menyamai yang puasa Ramadan gabung Syawal ni. Sebab dia macam 3 hari je untuk kau semua. Yang tadi tu dari segi kiraan pun memang menyamai. Sebagaimana dijelaskan setiap amalan itu digandakan 10 sehingga 700 kali ganda. Subhanallah.
Sebab itu jangan pula kita rasa kita dah puasa air putih tak apalah, tak puasa Syawal, sebab dia punya fadilat tu macam hampir sama. Tapi tidak, ia berbeza. Subhanallah. Siapa yang mengamalkan puasa hari putih 3 hari setiap bulan, tengah bulan, itu telah terbukti bukan hanya ya dari sudut hadis Nabi, fadilat tu memang besarlah, tetapi dari sudut kesihatan ia sangat luar biasa. Bahkan ada penyakit, bukan nak kata penyakit, adalah masalah-masalah kesihatan boleh diselesaikan insya-Allah dengan amalan puasa hari putih setiap bulan. Hari putih tu ingat je 13, 14, 15 setiap bulan hijrah. Kerana setiap bulan memang kita perlu melalui proses detoksifikasi. Lepas tu proses badan kita ini untuk menghasilkan hormon-hormon yang terganggu bila kita makan minum terganggu. Lepas tu metabolisme banyak lagi lah. Tapi bila kita puasa berturut 3 hari setiap bulan, betul-betul tengah, dia ada kaitan pula dengan timing bulan mengambang, dia ada kaitan pula resonan tubuh badan kita dengan alam, warna-warna yang dikeluarkan, tenaga alam yang dikeluarkan, semua tu ada kaitan semualah, ilmu metafizik lah, ilmu itu inilah. Akhirnya tepat sangat setiap bulan ketika bulan Ramadan kita berpuasa 3 hari. Dia takkan menyamai kita berpuasa pada hari yang lain. Yang tu boleh search sendiri, cari sendiri fakta-fakta dalam internet, kajian luar biasa kesan kepada kesihatan apabila kita beramal dengan sunnah Nabi ini, puasa hari putih setiap bulan. Jadi masya Allah, alhamdulillah. Saya dah bagi salam ke tadi? Dah kan? Okay. Masya Allah, subhanallah. Ibu-ibu, para muslimat sekalian, terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Masjid Surau Al-Duha. Surau Al-Duha, sedap nama kan? Surau Al-Duha, rasa nak baca Surau Al-Duha je. Jom kita baca sama-sama. Ha, terima kasih pada Surau Al-Duha Seksyen 8 Kota Damansara Selangor. Okey, jadi nak baca Wasyamsi Waduhaha ke Surau Waduha? Kalau sebut Al-Duha, Surau Waduha tu lah. Kalau Surah Wasyamsi Waduhaha, itu Surah Asy-Syams. Okey, kita bacalah dua-dua. Okey, baca Surah Waduha dulu ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wal-layli idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Seterusnya surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walqamari idza tala. Jajak. Saya hafal surah tu. Itu yang maksud saya. Cuma bila kita baca ni, okey, cuba-cuba. Buatkan kita solat duha, misi kita baca kan. Okey, kita start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallayli idza yaghshaha والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. InsyaAllah. Alhamdulillah. Muslimat sekalian, untuk memulakan majlis kita hari ini, saya suka kalau kita nak tadabbur sikit surah Ad-Duha. Kalau tak dapat, kalau boleh memang bagus kalau kita tadabbur dua-dua. Tapi kita dapat tadabbur sikit surah Ad-Duha pun, itu berkait dengan tajuk kita, persiapan wanita akhir zaman. Sangat berkait. Kalau boleh kita tadabbur, memahami, hafal, lancar. Sebab itu adalah dua surah yang disarankan kita baca pada rakaat pertama solat duha. Rakaat pertama wa duha, rakaat kedua syamsi wa duha. Kalau pun bertukar pun tak ada masalah. Nak baca selain pada dua surah tu pun tak ada masalah. Solat duha, baca Al-Fatihah saja pun tak ada masalah. Tapi memang kena sangatlah bila solat sunat duha, kita baca kedua surah ini. Okey, sebelum itu saya nak ucap terima kasih tadi dan ucap kepada pihak masjid yang menjemput, pihak surau. Terima kasih pada pengacara majlis Puan Nur Faizah binti Man AJK Musliman yang bacakan doa imam ulil imam surah Ad-Duha. Masya-Allah, unik nama imam kita ya, imam ulil imam surah Ad-Duha, tapi nama penuh tu tadi yang dituliskan. Okey, terima kasih Encik Tarmidi bin Jemain, pengerusi surah Ad-Duha, Muhammad Apandi bin Khalid, penolong pengerusi surah Ad-Duha, Haji Juhaidi bin Harun, bendahari surah Ad-Duha, Haji Adenan Hussein Setiausaha, Puan Siti Hasna binti Paidi, ketua musimat, dan semua yang hadir dan menonton secara live. Subhanallah. Okey, jom kita tengok apakah maksud sepintas lalu surah Ad-Duha. Maksud surah Ad-Duha. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah demi waktu duha. Wa itu wawul qasam, waw sumpah. Apabila Allah bersumpah demi waktu duha. Wash wadduha walaili idza saja. Dan demi waktu malam, apabila ia telah pun gelap gelita ataupun apabila ia telah pun sunyi sepi. Masya-Allah. Wadduha, demi waktu duha. Bila Allah bersumpah demi waktu duha, sekarang waktu duha tak? Duha. Waktu duha ni apabila matahari sudah pun terbit menerangi alam. Dan ayat kedua, walaili idza saja, dan demi Allah bersumpah dan demi waktu malam apabila telah gelap gelita ataupun sunyi sepi. Maksudnya waktu duha keluar cahaya, waktu malam cahaya itu hilang ataupun terhalang. Okey, sekarang kan kita ni ada cahaya. Cuba kita tutup semua ruang cahaya masuk. Kita tutup semua ruang cahaya masuk. Lepas tu lampu pun tutup, akan jadi gelap tak? Kita akan jadi gelap. Walaupun di siang hari, cuba duduk dalam bilik yang tak ada cahaya langsung masuk, lampu pun, walaupun tengah hari luar terang. Subhanallah. Jadi asalnya ada cahaya, asalnya ada cahaya. Tetapi cahaya itu boleh terhalang, boleh dihalang dengan sesuatu. Saya ingat lagi itu di antara perbualan seorang ahli falsafah Islam dengan seorang saintis. Apabila dia mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud, dia kata kalau benar Tuhan itu wujud, Tuhan mesti nak
sesuatu kebaikan kepada seluruh manusia. Tapi kenapa ada manusia yang sesat, ada manusia yang keburukan, ada manusia sekian-sekian? Kenapa ada golongan manusia yang katanya akan masuk neraka? Takkan Tuhan nak buat macam tu? Dia dah buat manusia, dia nak masuk neraka. Dia tak percaya kewujudan Tuhan. Okey, semua? Okey. Lepas tu, ahli falsafah Islam ni pun berkata, sebenarnya Tuhan itu wujud dan Tuhan berikan kebaikan kepada semua umpama cahaya. Cahaya dia menyerangi semua yang terkena pada cahaya. Kecuali orang yang menolak cahaya tersebut, tidak menginginkan ataupun sesuatu yang menghalang. Sebab bila dia bahaskan antara sebenarnya gelap ke yang wujud atau cahaya yang wujud. Sebenarnya yang wujud adalah cahaya, tapi apabila ia terhalang ataupun ada sesuatu yang menghalang ataupun tidak berkendakkan cahaya, maka dia dalam kegelapan. Subhanallah. Saya baca perbualan tu, saya kata menarik sekali, sebab dia nak lawan tu kepada orang gunakan akal. Orang yang menggunakan akal. Dan apa yang kita dapat bila dapat cahaya? Kita boleh berjalan dengan elok. Kita tak langgar, kita tak jatuh. Cuba bayangkan kita dalam rumah kita, tiba-tiba blackout satu rumah, telefon pun kita tak jumpa, dan bila malam kan biasa tutup tingkap, tutup langsir, gelap gelita, betul? Tergagau tak kita nak cari? Teraba-raba, lepas tu kita akan jalan dengan perlahan, bilik kita yang sebenarnya luas rasa macam sempit. Lepas tu rasa macam sesak nafas. Lagi kalau gelap betul-betul tak nampak apa-apa. Kita akan berusaha cari apa masa tu? Cari telefon, nak tekan supaya keluar cahaya sikit. Lepas tu kita pun tekanlah yang lampu tu kan. Barulah kita rasa lega. Dapat sikit cahaya pun dah lega. Barulah kita nampak sikit-sikit, lepas tu nak pergi buka suis yang apa tu kita panggil? Kalau orang Terengganu panggil jetak, suis jetak. Ha, orang Selangor, orang Damansara panggil? Yelah, suis box tu betul, suis utama. Kan dia jetak tu, maksudnya bila berlaku guru dia tendang. Oh, tendang. Ingatkah ada perkataan lebih bombastik? Sweet trip. Oh, trip. Ha, jadi kita pun nak kan Swiss tendang tu, kami orang Terengganu bagi Swiss jetak tu sebab ada guru. Contoh ada apa tu? Petir. Ha, automatik dia jetak. Ha, jadi kita pun cari jumpa barulah lega. Begitulah sebenarnya jiwa kita ni bila dalam keadaan kegelapan, hidup kita ni dalam kegelapan. Sebab apa kita tak tenang, resah gelisah, tak tentu arah, itu petunjuk mungkin hati kita sedang gelap, sedang mencari-cari cahaya. Sebab itu kita datang pada pagi ini kan, muslimat sekalian, kita nak cari cahaya Allah. Kita nak cari, sebab itu Nabi sebut al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Sebab itu orang yang sentiasa belajar ataupun mengajar ataupun duduk dalam majlis ilmu ataupun menyebarkan ilmu walaupun sedikit, setiap kali itu dia dapat cahaya daripada Allah. Setiap kali itu al-ilmu nurun, Nabi kata ilmu itu adalah cahaya. Subhanallah. Kemudian sambungannya lagi ialah wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan kamu wahai Muhammad, dan Allah tidak membencimu wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka, tidak ditinggalkan engkau oleh Tuhanmu wahai Muhammad, dan Tuhanmu tidak membencimu. Kenapa ayat ketiga ni Allah sebut begini? Kenapa? Seolahnya macam Nabi berfikir-fikir dan Nabi rasa Allah meninggalkan Nabi, dan Nabi merasai bahawa Allah membenci dirinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ad-Duha turun selepas satu ujian yang berat, adalah beberapa ujian ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menurut satu riwayat sebab nuzul surah Ad-Duha, sebab turunnya surah Ad-Duha. Ketika itu wahyu tertahan, ada yang kata berapa minggu, ada yang kata sampai 40 hari, ada yang kata berbulan. Wallahu a'lam mana yang lebih tepat. Maksudnya wahyu tidak turun kepada Nabi dan tempoh yang agak lama, bukan dalam situasi yang normal.
Biasanya selang beberapa hari ataupun sehari beberapa kali malaikat Jibril jumpa Nabi menurunkan wahyu Al-Quran. Tapi ada waktu yang agak lama malaikat Jibril tak ada datang jumpa Nabi. Sampailah ketika itu Nabi dilihat sangat susah hati, sangat resah gelisah, pelbagai yang bermain di fikiran. Sampai Nabi naik turun bukit, nunggu-nunggu atas bukit, sampai para musyrikin ni, para al-kafirun al-musyrikin ni, al-munafikin ni kata, ah, Muhammad dah gila, duduk naik bukit tunggu. Kedua, ah, Muhammad dah tak jadi Nabi lagi dah, sebab dah tak ada wahyu dah, dia diam dah, tak ada nak nyampai-nyampai ni. Kemudian yang ketiga, ah, Allah Tuhan Muhammad tu dah tinggalkan dia dah, Tuhan dia dah benci dia dah. Berturut-turut, berhari-hari, itu yang dikatakan, diejek, dihina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayat ketiga ni, ma wada'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Ha, itulah ceritanya. Pernah tak kita rasa kita ditinggalkan, dibiarkan? Pernah tak kita rasa kita dipulaukan oleh kawan-kawan? Rasa macam suami buat tak tahu kat kita? Awak ni sayang tak sebenarnya? Ha, mulalah kita buat drama kan? Ha, kita pun copy lah balik. Ha, apa tu? Kita panggil apa? Dialog-dialog drama TV tu. Ha, kan drama apa sekarang? Perempuan itu. Perempuan itu pula. Lelaki itu. Ha, siapa geng kaedah kat sini? Siapa geng Imani? Pasal watak baru pula. Siapa tu nama? Yang nikah sebab accident tu. Nama dia? Sania. Siapa geng Sania? Lepas tu kesian pula Khair dengan Syah. Kahwin lepas tu kena pisah sebab dia beradik. Pasal ada orang kata mungkin mereka bukan adik beradik. Ha, saya tengok ke? Saya tak pernah tengok drama ni walau satu episod. Tak pernah tengok. Saya tahu sebab ramai orang buat ulasan dalam Facebook. Orang buat ulasan cerita tu, saya baca yang orang tulis tu. Dia kata ada iktibar dari sudut konflik rumah tangga, hukum hakam apa semua kan. Saya baca tapi saya tak pernah tengok sebab dah lama, dah 3, 4, 5, 6 tahun kot. Sebab kita dah potong lama Astro apa semua tak ada siaran. Jadi saya bukan tengok, saya tengok yang tu lah. Kan ada lalu dekat Facebook orang tulis, kadang ada yang video pendek-pendek, jadi bolehlah faham. Sebab tengok, tak tengok penuh pun tengok sikit-sikit drama Melayu ni kita boleh faham. Betul tak? Lepas tu cerita satu lagi, saya tengok ramai yang duduk sedang dalam keadaan kebengangan sekarang. Para wanita sedang geram, sedang cerita apa? Wanita syurga. Aduh, dah ni wanita syurga kan kat sini kan? Perangai wanita syurga macam mana? Ujian dia banyak. Ah, wanita syurga tu pula jangan sebut, saya ingat nama dia. Nama perempuan tu Dini. Ah, Dini. Nama suami dia yang orang sedang geram sangat, Amal. Hai, masya-Allah. Lepas tu jangan sebut. Yang ini ni orang tengah geram ni, Farah. Betul? Yang lepas tu Farah nama dia. Nah, tak apa cik, tak payah tengok cik. Alhamdulillah hajar. Tak payah tengok hajar. Ha, saya pun tak tengok sebab saya tengok komen-komen orang sedang stres dengan cerita tu sekarang. Geram betul dengan Dini ni. Kenapa kau lembek sangat? Macam tu. Kenapa kau tolak orang nak tolong kau tu? Ha, macam-macam. Saya sampai tengok dari segi respon pun dah okey lah. Dah boleh agak dah cerita dia macam mana. Dan kita dah boleh agak dah ending dia macam mana. Betul tak? Tapi tengok juga. Kita bolehlah tengok drama tapi janganlah sampai kita pun jadi watak dan drama tu di rumah kita. Kan? Terbawa-bawa. Ha. Tapi masa cakap dengan suami, bukan apa bang, benda ni dah berlaku pada kawan saya. Padahal dia terpengaruh TV tu. Dia anggap pelakon tu kawan dia, wallahualam. Okey. Jadi kadang-kadang kan kita rasa suami kita buat tak tahu dengan kita, kita pun tanya.
Awak ni macam dah tak sayang saya kan? Dah kenapa pula? Awak ni ada apa-apa kan? Mula syak pula. Kalau tak, awak tak macam ni tau. Main padahal suami dia macam aku siapa je. Yang berubah adalah perasaan ataupun pengaruh tu. Pengaruh yang tak baik tu. Masya Allah. Akhirnya, kita berkata benda yang tidak benar dan bertindak pada perkara yang tak benar. Siapa yang sini dah kahwin lebih 40 tahun? Wahai wanita syurga sekalian. Siapa lebih 40 tahun nikah? Angkat tangan. Ha, ada berapa orang? Lebih 40 tahun. Wah, hebat. Okey. Siapa yang dah kahwin lebih 30 tahun? Dah lebih 30 tahun kahwin? Okey, ramai. Siapa yang lebih 20 tahun? 20 tahun ke atas? Saya baru 19 tahun. Maksudnya tahun ni tahun ke 19 lah. Anak sulung umur 18. Siapa lebih 15 tahun? Oh, ramai. Makin ramai lah. Yang tadi makcik-makcik semua masuk lah kan? Yang lebih 40 tahun, 30 tahun. Tapi dah tak angkat dah. Okey. Perasaan atau tidak, pernikahan, perkahwinan, dia bukan soal sejauh mana romantik dalam perkahwinan, mesra-mesra, kasih sayang je sepanjang masa. Awal-awal mungkin benda tu yang dititik beratkan, romantik, kasih sayang, mesra. Tapi pada satu keadaan, 70% adalah komitmen ataupun tanggungjawab. Komitmen isteri pada suami, suami pada isteri. Dan kalau benda tu sampai akhir hayat pun is okay. Walaupun macam kasih sayang tu tidak membugar ataupun tidak meluap-luap. Mau meluap-luap apa? Yalah tu. Tidak membuat-buat, tidak meluap-luap apa? Perkataan sesuai? Membara. Tak membara sangat. Jangan overthinking sangat. Jangan sampai kita rasa macam tak guna kalau kita tak ada kasih sayang. Sebab ada orang dia bercerai atas sebab tu je. Buat apa kalau kita teruskan, awak pun tak sayang, saya pun macam. Subhanallah, hubungan suami isteri memang betul 70% adalah about komitmen, tanggungjawab. Kita tahu hubungan ini bukan hanya di dunia, tapi kita nak bawa hasil daripada hubungan ini sampai ke syurga. Maksud hasil apa? Sabar kita, memaafkan kita, bertolak ansur kita, berlapang dada kita. Kadang kita nak, memang nak membuat apa ni, membara tu. Kita pun cakap, bang, saya perhatikan daripada satu hari bulan, hari ni dah 24 hari bulan. Ini 24 eh? Betul 24. Tidak ada satu kali pun awak cakap I love you. Oh, jom. Dalam bulan ni satu kali pun awak tak ada sebut I love you lagi. Kenapa? Awak dah mula tak sayang saya? Buat apa kita teruskan kalau tak ada kasih sayang? Oh, ni banyak perkara drama ni kan, subhanallah. Kadang kasih sayang bagi orang lelaki, tanya khabar, dah makan belum? Itulah I love you dia. I love you yang telah digantikan dengan masakan dia ke, dia tolong buang sampah ke, dengan apa dia beli. I love you tu digantikan dengan perbuatan tak? Betul? Subhanallah. Kalau kita boleh terima, sebab bahagia itu sebenarnya bukan mahal, bukan susah. Kalau kita anggap itulah bentuk I love you dan itulah bentuk bahagia, kita akan mudah untuk bahagia. Tapi kalau kita complicatedkan sangat bahagia tu, itu yang tak bahagia-bahagia tu. Sebab kita dah ada, kita punya justifikasi bahagia kena ada bla bla bla, surprise mesti ada. Ha, masa hari lahir kita, kita macam buat-buat tak ingat kan. Lepas tu kita pun tunggu tengah hari, mesti dia nak surprise ni. Sebab tu dia tak ucap ni. Petang suami tak ucap lagi. Okey, tak apa, kita boleh tunggu. Lepas tu sampailah malam, mungkin dia nak tutup lampu, lepas tu ada lilin. Sampai 12 malam dia dah berkerut baru kita surprise. Ha, dia tak ingat. Oh, pernah dah berlaku dalam pengalaman hidup saya pun. Suami langsung lupa, padahal dia kata, ya Allah, seminggu sebelum ingat, 2 minggu sebelum ingat, 3 hari sebelum ingat, hari kejadian dia tak ingat.
Kita pun duduklah bayang dia nak buat surprise. Dia punya memang surprise sungguhlah. Surprise dia tak ingat. Masya Allah. Tapi masa tu baru kahwin berapa tahun. Jadi saya, kita tak faham lagi. Kita pun beremosi. Kalau betul awak sayang saya, awak mesti ingat birthday saya. Itu pula ukuran kasih sayang kan. Jadi gaduh jugalah, gaduh-gaduh. Lama-lama kita mula faham perbezaan kita dengan lelaki. Sebulan awal saya dah buat peringatan awak. 30 hari lagi ya. Ha. 2 minggu lagi. Seminggu lagi. Esok ya? Esok. Ha. Jadi apa salahnya? Ingatkan sahaja. Jadi mengurangkan konflik. Ha. Dan hadiah tak payah surprise-surprise. Sebab berapa kali dia cuba beri hadiah tak kena dengan jiwa. Itulah kita tak berapa pakai. Contoh surprise jam lah contohnya kan. Alah petak lah pula. Kita suka bulan. Mula-mula pakai juga lama-lama tak kena. Sebab benda pakaian mesti kena. Kena maksudnya cita rasa kita. Janganlah pula awak ni memang tak memahami saya. Awak tak tahu ke saya tak suka petak? Saya suka bulat. Kan senang. Bang, saya awak tak surprise. Saya teringin nak jam. Jam tu biar bulat. Yang tu besi. Ah, kan senang tu. Senang bawa saya terus ke kedai jam. Haa. Kadang dia nak supply baju pun kan tak kena. Alah kenapa baju macam ni? Awak tak tahu ke saya tak suka baju ni? Awak tahu saya tak suka warna ni? Awak tahu ke? So, dah, suami lagi banyak tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Kalau awak sayang-sayang, mesti awak tahu semuanya. Tak. Janganlah kita expect terlalu tinggi. Sebenarnya kita kecewa dengan expectation kita. Wanita banyak kecewa dengan harapan yang dia bina. Lebih baik harapan tu diberitahu, barulah dia tak kecewa. Balik rumah, bang, kenapa ni? Kenapa suami pun tak tahu apa-apa kan? Takkan awak tak boleh tolong jemur kain? Saya balik ceramah Ustazah Asmat Harun ni. Awak tak pesan. Takkan semua benda nak pesan? Awak tengoklah. Padahalnya suami memang tak tahu ada baju dalam mesin basuh kan? Dalam berbalik ceramah ni suami terkejut. Macam ni hasil ceramah ya? Ya, kadang-kadang. Takkanlah saya kena cakap, sampahnya awak tolonglah buang. Lori dah terlepas dah tu. Saya ceramah tadi, awak dapat pahala, awak tahu tak? Oh, nak counter balik kan? Tapi apa salahnya, kita mengharapkan bila balik ada tiga benda selesai. WhatsApp sekarang. Bang, harapnya tu, lepas tu kedua ni ketiga. Oh, WhatsApp sekarang kan? Sebab banyak benda perempuan main dalam fikiran harapan dia. Jadi dia tak luahkan keinginan harapan dia tu. Orang tu pun tak tahu, tiba-tiba dia kecewa sendiri dan orang tu jadi mangsa. Subhanallah. Okey. Baik, kita sambung lagi. Sebab apa saya sebut tadi? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Tetapi apabila banyak sangat suara-suara ni, sampai Nabi terfikir bahawa Allah meninggalkan Nabi. Mungkin ada benda yang Nabi buat, Allah tak suka dan Allah benci. Sebab itu wahyu tak ada turun. Sebab itu malaikat Jibril tak ada jumpa. Sampai turun ayat ini, Allah menjawab apa yang Nabi rasa, Nabi fikir. Apa yang orang cakap Allah nafikan. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Kadang-kadang kita rasa manusia tinggalkan kita dan tak suka kita. Kedua, kadang-kadang kita rasa Allah tinggalkan kita dan Allah tak suka kita. Kenapalah Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni? Apa salahku ya Allah? Dan Allah jawab, dan apa yang Allah sebut dalam surah Ad-Duha ayat yang ketiga ini bukan hanya untuk Nabi, untuk kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Allah tidak pernah membenci kita. Walaupun perkara yang berlaku itu buruk sangat. Walaupun kita isteri yang sangat setia, isteri yang sangat baik, isteri yang sangat taat, tapi suami tetap menzalimi. Itu bukan petanda bahawa Allah meninggalkan kita dan Allah membenci kita. Sehingga kita tanya, ya Allah, apa salahku ya Allah? Tak layakkah aku nak dapat suami yang baik? Tak layakkah untuk aku disayangi? Kenapa ya Allah? Apa salahku? Soalannya kita mula merasakan perasaan Allah meninggalkan dan membenci kita. Kita tengok ayat seterusnya. Ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah. Dan sesungguhnya hari akhirat ataupun yang akhir itu, sesungguhnya kesudahan keadaanmu ada lebih baik bagimu daripada permulaan. Ataupun hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada
Ula iaitu yang dahulu datang ni, permulaan datang, dunia dulu datang baru akhirat ni. Akhirat itu lebih utama. Ataupun penutup kesudahan itu lebih utama berbanding awal permulaan. Okey. Tengok lagi ayat yang ke-5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepadamu, rabbuka fatarda, sehingga kamu rasa puas, kamu rasa redha. Apa maksudnya? Sekarang kamu rasa kamu diuji, berat, rasa orang tak sayang, orang tak suka, orang pulang. Sabar, sebab yang ujung itu lebih baik daripada yang berlaku sekarang ni. Ada sesuatu yang berlaku. Walasau fayu'tika rabbuka fatarda. Dan satu masa akan diberikan oleh Tuhanmu kepadamu nikmat-nikmat sehingga kamu rasa puas. Soalannya Allah pujuk kita. Muslimat sekalian, sabar, bertahan. Dengan sedih sekarang, ujian sekarang, bertahan. Sampai satu masa Allah akan berikan kepadamu nikmat sehingga kamu akan rasa puas. Nikmat sehingga kamu rasa redha kepada Tuhanmu. Okey, tengok lagi sambungan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah ingatkan Nabi, bukankah dia iaitu Allah mendapati kamu itu dulu yatim, fa'awa, dan Allah berikan kamu perlindungan. Allah ingatkan Nabi, bukankah dulu kamu itu anak yatim, tak ada mak, tak ada ayah, atuk meninggal, lepas tu bapak, saudara pula meninggal, lepas tu isteri pula meninggal, lepas tu anak-anak pula meninggal. Ya Allah, yatim, bukankah kamu dulu yatim, dan Allah lah yang melindungimu. Kemudian ayat yang ke-7, wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah kamu dalam keadaan kebingungan, kamu mencari-cari, dan Allah lah yang berikan kamu petunjuk. Ini untuk kita ni muslimat. Bukankah kita selalu dalam kebingungan? Bukan bengong. Bengong tu macam hai, berat tu Ustaz, kebingungan. Tapi kalau orang Terengganu memang sama je tu. Contohlah, dia tengah mikir, saya orang Terengganu, saya orang Terengganu, suami saya pun orang Terengganu, orang Besut. Tapi kami menetap di Negeri Sembilan, dan memang membesar semua Terengganu. Maksudnya sejak nikah lah duduk Negeri Sembilan. Okay. Kalau orang Terengganu, ya macam tak ada, dia aku bengong lah. Ha, macam tu. Blur-blur. Ya aku bengong lah, tadi aku nak benda lah. Bengong lah pala otak. Oh. Bunyi cakap asal kan? Tapi saya kebingungan. Kalau orang Terengganu nak sebut, saya kebingungan lah. Ha, macam pelik. Maksudnya, wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah kamu dalam keadaan kebingungan? Maksudnya tertanya-tanya, tercari-cari. Maka, dan Allah yang selalu beri kamu petunjuk, kamu akan dapat jawapan. Ada banyak tak kebingungan kita tak ada jawapan? Ada, tapi sikit. Saya rasa semua persoalan hidup saya, kita lambat atau cepat Allah beri jawapan, betul tak? Masa hari ni berlaku, kita marah, kita sedih, kita bertompel ni, lepas sebulan baru nampak hikmah dia. Maksudnya, masa kita tengah sedih semua tu, kita kadang-kadang kebingungan. Sebab itu Allah tanya, bukankah kamu dalam keadaan kebingungan? Bukankah dulu kamu kebingungan dan lalu Allah beri kamu petunjuk? Allah beri kamu jawapan? Tengok ayat seterusnya. Wa wajadaka a'ilam fa'arna. Dan bukankah engkau dulu miskin, lalu Allah yang beri kamu kekayaan? Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh itu, ada pun anak yatim, janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Wa ammasaila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta kamu jangan herdik, jangan tengking. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, zahir-zahirkan, dan kamu syukuri. Subhanallah. Itulah surah Ad-Duha yang kalau kita selalu tengok, kadang-kadang ada orang share, kalau nak rezeki murah, amalkan surah Al-Duha. Kalau nak jalan keluar daripada kesulitan, amalkan surah Al-Duha. Siapa yang dalam keadaan rasa terbuang, rasa dikhianati, rasa sedih, duka cita, bacalah surah Al-Duha. Memang benar pun. Itulah situasi yang Nabi lalui saat itu.
rasa terbuang, rasa orang benci, rasa sekian-sekian, rasa susah, rasa macam-macam. Dan Allah hiburkan, Allah berikan kebahagiaan kepada hati Nabi dengan surah Al-Duha. Muslimat, tajuk kita apa tadi? Persiapan wanita akhir zaman. Kitalah wanita akhir zaman, tak kiralah tua ke muda, sebab kita dah berada di akhir zaman. Bukannya, makcik tak sempat ni akhir zaman ni. Makcik dah akhir zaman dah makcik. Makcik memang wanita akhir zaman. Sebab kita bayangkan akhir zaman tu nanti bila Ya'juj Ma'juj, Dajjal keluar betul-betul matahari, itu akhir zaman. Tak. Akhir zaman bermula daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut kedekatan. Bukan kedekatan. Nabi sebut tanda-tanda. Kelahiranku adalah tanda dekatnya dengan kiamat. Nabi sebut kelahiran Nabi itu adalah tanda kedekatan dengan hari kiamat. Bermula akhir zaman bila saat Nabi Muhammad SAW lahir. Bukan latih jadi Nabi. Lahir je Nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir. Maka semua itu dikira umat akhir zaman. Dan kitalah wanita akhir zaman. Apa ujian terbesar wanita akhir zaman? Apa ujian? Macam tak ada ujian je belakangnya. Ha? Fitnah. Nabi SAW bersabda, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih aku takuti, yang aku tinggalkan kepada kamu, Nabi sebut kepada para lelaki, melebihi daripada fitnah wanita. Tadi saya tanya apa ujian wanita akhir zaman? Lepas tu ada sebut fitnah. Sebenarnya kita sendiri itu ujian. Tapi kena faham apa maksud bila Nabi sebut wanita itu ujian yang paling berat yang aku tinggalkan, yang paling aku takuti wahai pada lelaki. Satu tanggungjawab betul terhadap wanita, sejauh mana lelaki jaga wanita, pelihara wanita, bertanggungjawab terhadap wanita. So wanita itu akan menjadi ujian bagi kamu. Kalaulah kamu solat bagus, puasa bagus, sedekah bagus, semua bagus, tapi kamu tak jaga wanita, kamu tak pelihara wanita, kamu tidak bentuk wanita, maka lelaki kamu tidak akan lepas. Itu ujian yang berat bagi kamu. Kamu nak jadi bos syarikat, ada 1,000 pekerja, tak sesukar untuk kamu mendidik dan menjaga isteri dan anak perempuan, anak-anak kamu. Okey. Yang kedua, maksud wanita itu sebagai fitnah adalah wanita-wanita yang bermaksiat. Jangan kita rasa kita semua ini bila berjalan je kita ni fitnah. Kita tutup aurat, kita jaga akhlak, kita jaga batasan. Kita bukan wanita yang disebut, digambarkan memberi fitnah kepada lelaki. Jangan terlalu, perempuan ada dalam rumah tak boleh keluar. Sebab wanita ni fitnah. Sampai tak semayang kat masjid bila terawih. Makcik-makcik. Ya, sebab ada yang, ya sebab bila dengar ustaz ni kata makcik baik tak payahlah pergi masjid. Tak dapat pahala, semayang kat rumah lagi banyak pahala. Makcik tu semayang terawih seorang-seorang. Akhirnya tak terawih. Sebab dah seorang-seorang kan. Lepas tu tak rasa suasana. Tak apalah itu cerita lain. Cuma nak sebutkan. Dia kalau kita nak faham ibaratnya macam ni. Ada masalah lag ke? Yang kita boleh faham ibaratnya kalau lelaki dia mungkin, lelaki yang beriman ni dia mungkin boleh kuat bila berhadapan dengan ujian dari sudut harta. Contoh dia uji dengan orang nak bagi rasuah pada dia, dia boleh kata tidak. Orang nak bagi rasuah, rasuah adalah sebuah rumah bernilai 1 juta. Uish, saya juga tu kan. Kalau awak sign bagi saya kontrak ni, saya hadiahkan rumah 1 juta. Oh bukan 1 juta, 3 juta. Oh naik lagi. Ada swimming pool, ada gym. Oh kebetulan badan pun tengah sedap-sedap. Oh ada gym, ada ni. Hari ni sign, esok boleh masuk dah. Oh cabaran juga. Tapi lelaki beriman mungkin boleh tolak. Tak ada. Datang pula godaan dari sudut kuasa. Datang pula dari sudut apa sajalah.
Maksudnya boleh jadi lelaki beriman boleh 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 hadapi ujian-ujian tarikan-tarikan dunia ni. Tetapi Nabi sebut apa? Ujian paling berat bukan harta, bukan kuasa, bukan takhta, bukan rupa, tapi ujian wanita. Bukan itulah tadi, takhta, kuasa, harta, rupa, apa semua tu wanita, wanita. Harta, kuasa, apa lagi? Rupa, takhta. Tapi wanita lah yang paling berat di dalam banyak-banyak ujian. Sebab itulah, bila ada wanita yang bermaksiat, wanita yang zalim, wanita yang berakhlak buruk, wanita yang hina, wanita yang tidak baik, lalu menggoda dengan segala apa yang dia ada, suaranya ke, wajahnya ke, tubuh badannya ke, dengan godaan-godaan cinta ke, ini yang paling berat yang Rasulullah ingatkan kepada kaum lelaki. Boleh jadi bila datang ujian wanita, kamu tak boleh nak hadapinya. Kamu tak boleh nak hadapi. Ujian lain tu boleh datang. Maka berhati-hati sungguh dengan wanita-wanita yang sebegini, yang ada sangat ramai di akhir zaman. Ada, dan mereka betul-betul macam Farah tu. Okay. Bukan Farah yang nama Farah ada kat sini ya. Dalam cerita wanita syurga tu. Betul tak? Wanita nama Farah? Siapa yang tengok? Betul? Sarah ke Farah? Farah. Nak ngaku pun bersalah kan, orang tahu saya tengok. Dia sebut penyondol kan? Penyondol. Allahu Akbar. Ini bukan cerita pasal isi kedua, ketiga, keempat ya. Itu halal. Itu syariat Islam. Tapi ustazah yang kedua, ketiga, empat itulah penyondol. Itu pun kita tak boleh sebut begitu. Tak setuju pula. Saya nak cerita memang wujud istilah penyondol. Saya tak tahu istilah tu, kamu dewan bahasa memang ada kan? Penyondol ialah wanita yang tak ada. Itu istilah nowadays. Itu istilah hari ini. Istilah netizen. Okey, baik. Ada seorang pensyarah wanita ni. Ada seorang pensyarah wanita, dia profesor jawatan tinggi di sebuah universiti. Satu hari dia datang dekat pejabat kami sebab kami ada kerjasama. Kita ada buat apa ni nama? Buat misi kemanusiaan sampai ke Ghana, masya-Allah. Lepas tu beliau ni dia dia cerita kat saya, dia kata ustazah, masa tu dia jenis yang macam kita lah, perempuan kan semangat, cakap semangat je kan. Kita memang cakap pasal persiapan ni takhir zaman ni, tak lagi tajuk ni. Dia cerita kat saya, ustazah saya geram sangat. Apa dia prof, kenapa? Dia punya geram tu dengan memek muka dengan apa padanya kan. Macam masa tu dia tengah geram. Padahal geram tu berlaku perbulan lepas. Apa perempuan kan emosi? Saya geram sangat. Saya geram. Ustazah cakap dan ceramah ustazah. Kena sebut benda ni ustazah dan ceramah. Apa dia? Apa perempuan kan mukadimah tu supaya kita excited nak tahu. Macam balik nantilah kan. Isi kandungan tak cerita lagi. Bah. Tadi ceramah ya Allah menusuk. Tadi kan apa yang ustazah. Tak cerita lagi apa. Mukadimah tu panjang. Aduh, itu antara kisah kita perempuan lah. Okey. Lepas tu si kata hari tu ada satu hari ustazah. Saya makan kat kafe. Lepas tu student-student tak tahu. Ada student perempuan kat belakang yang tak tahu. Saya duduk belakang dia orang. Mungkin tempat duduk tu macam membelakangi gitu kan. Normal lah tu membelakangi. Lepas tu saya dengar apa yang dia cakap sepatah-sepatah kat telinga saya. Saya duduk je, saya dengar je. Dia tak tahu saya dengar. Prof dengar apa? Dia profesor kan. Prof dengar apa? Dia orang duduk bercakap, aku nak goda pensyarah tu sampai pensyarah tu suka kat aku. Contoh kan? Aku tak kisah dia tua ke dia apa ke, yang penting duit dia. Ini bukan dia orang tengah berlatih dialog ni. Bukannya pelajar tu sedang ada drama pementasan, tak ada. Maksudnya dia kata, ustazah budak tu cakap belakang saya, aku tak kisah suami orang ke, lantaklah bini dia nak bercerai ke, yang penting aku dapat, aku tak ada kisah. Saya kata, ustazah saya duk ingat dalam drama je yang kita tengok ayat-ayat macam tu keluar daripada wanita-wanita ni. Bila saya dengar habis cakap, saya pusing, saya tunjuk muka depan-depan. Saya kata, kamu ni. Gini dia pun kata saya ceramah habislah pada diorang, terduduk senyap.
Dia mungkin bermula pada seorang yang ada pemikiran macam tu. Dia pengaruh kawan-kawan. Lepas tu perbualan tu dalam perbualan yang begitu. Start apa? Nak goda melalui laman sosial. WhatsApp. Facebook. PM. DM. Mungkin tunjuk, cakap suka, sayang, I love you, saya sanggup jadi isi kedua, ketiga, saya tak akan ganggu. Bermula pada wanita simpanan, lepas tu sekian-sekian, jadi isteri simpanan, kahwin senyap-senyap, bla bla bla. Bayangkan lelaki umur 50-60 digoda oleh wanita muda yang cantik, cun yang seksi, macam mana? Ui, goyah. Goyah. Pakcik bawa kereta gigi-gigi dah. Sorry ya. Melintahlah wanita seksi, tengok tak dia? Duduk kat traffic light. Isteri pun dish kat sebelah kan. Awak tengok apa? Tak ada apa. Maksudnya memang goda wanita memang berat. Walaupun kita gelak-gelak nak sebutnya, Nabi bila pesan kepada para lelaki, Nabi minta lelaki doa daripada fitnah yang berat ini. Tak ada siapa boleh jamin. Tak ada. Awak cantik macam ni takkanlah saya tu. Awak macam ni. Saya bukan kupas nikah kedua, ketiga, keempat ni. Saya nak bagi tahu memang wujud golongan wanita yang disebut di akhir zaman yang tak pernah Nabi tengok. Apa dia? Nabi sebut dua golongan yang tidak pernah aku lihat. Yang tak ada lagi pada zaman Nabi. Yang belum ada lagi. Tapi zaman kita memang berleluasa ni. Yang tidak akan masuk syurga dan tak akan tercium pun bau syurga. Bahkan nak masuk, cium pun tak boleh. Takkan masuk. Sedangkan Nabi sebut dalam hadiah lain, syurga itu sangat wangi, boleh tercium 500 tahun perjalanan. Jauh. Jarak yang sangat jauh. Sampai kena menempuh 500 tahun perjalanan. Maksudnya jarak perjalanan. Kalau kita nak pergi ke Terengganu, berapa? 5 jam. 6 jam kalau dari sini, 5 jam. Jarak 450 mil, itu baru 4 jam perjalanan. Bayangkan 500 tahun perjalanan, sampai mana tu, berkali pusing dunia tu. Nak kata jauhnya jarak, boleh bau haruman syurga, betapa wanginya syurga. Subhanallah. Pun tak boleh cium bau syurga, apatah lagi masuk syurga. Nabi sebut dua golongan. Pertama, iaitu pemimpin yang zalim, yang Nabi sebutkan sekian-sekian. Kedua, wanita. Dan Nabi sebut wanita yang melakukan kejahatan dan dia mengajak kepada kejahatan. Dan wanita yang jahat dan mengajak kepada kejahatan, yang mana wanita itu berpakaian tapi telanjang. Dan dia memakai umpama seperti bonggol unta. Bonggol unta tu jangan kita faham. Kalau ada orang rambut panjang, otomatik dia akan nampak tau. Kalau dia nak lepaskan, nanti angin datang, nampak pula rambut. Kalau rambut dia panjang. Lepas tu kalau rambut panjang, kita lepas, kita rimas kat leher, betul tak? Akhirnya kita akan masukkan rambut panjang kita tu dalam scarf. Lepas tu akan muncul lah kat belakang sikit kan? Itu tak termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi ni. Maksud, umpama ada bonggol di kepala, umpama bonggol unta itu adalah dia berpakaian tapi tujuan untuk menarik perhatian. Itu maksud umum dia. Dia memang ada memakai bukan pakaian tetapi dia mesti ada bahagian part dia nak tarik perhatian lelaki. Supaya dia dilihat menarik. Dah hari ni ada orang jual bonggol tu kan? Itulah saya pun pelik. Maksudnya pergi kedai, ni apa scarf kepala ada bonggol-bonggol besar ni? Jadi soalannya walaupun rambut dia pendek tu je, tapi daripada jauh nampak macam cantik. Dan betul tak bila tinggi tu jadi menarik? Sebab orang lelaki dia akan main imajinasi. Wah, rambut dia panjang mengurai. Lepas tu bukan setakat tu, dia akan pergi lebih lagi. Bermain imajinasi sampai buat maksiat dengan imajinasi. Nak sebut haram, maksudnya tinggalkanlah sebab ia boleh pergi kepada sesuatu yang haram. Begitulah saya boleh jawab. Kenapa? Apa tujuan pakai? Nak nampak cantik, anggun? Bila jalan ngening-ngening gitu? Allahu Akbar. Dia telah ada ghurur di situ, ada kepalsuan. Benda palsu kan? Subhanallah. Jadi bila Nabi sebut, memang ada wanita yang minta maaf istilahnya jahat dan memang mengajak kepada kejahatan. Wanita yang memang buat maksiat dan mengajak kepada maksiat.
memang dia bukan jatuh cinta lepas tu tak ni kawan. Memang dia merancang untuk goda, merancang untuk ke step seterusnya, sampailah ke lembah maksiat zina, sampailah lelaki ni terpaksa bertanggungjawab, sampailah kahwin, sampai sekian-sekian. Dan golongan ini semakin ramai di akhir zaman, kerana hari ini wanita diuji dengan materialistik. Materialistik. Dengan, kalau dulu kita tak nampak orang bawa handbag mamal, hari ni dekat media sosial kan, wah bilalah aku nak pakai handbag apa? Nak pakai handbag apa? Ah, Gucci lagi? LV lagi? Ah, semua yang sebut yang Yahudi belaka kan? Minta maaf ya, minta maaf jangan. Sebenarnya ada orang dah beli, pakai je lah. Dia pakai bukan bangga-bangga, dia bagi dia biasa, standard kehidupannya tu biasa. Tapi bagi pelajar-pelajar, bagi mahasiswi, bagi orang muda, mereka sangat im handbag-handbag macam tu. Bagi wanita yang berkejaya, suami mampu, tak adalah, okeylah dapat, alhamdulillah, kakak dah guna. Tetapi ada golongan wanita akhir zaman ni sangat im. Kalau dia dapat dengan cara yang zalim, cara yang kejam, cara maksiat, yang penting dia dapat. Dia sangat im kasut-kasut berjenama, dia sangat im baju-baju yang mahal, yang ada LV ke Gucci, apa lagi tu, Dior lah, apalah itulah, inilah. Dia sangat aim semua tu. Allahu Akbar. Bukan hanya lelaki yang kena mohon perlindungan, kita juga mohon perlindungan yang disebut dan disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan khusus supaya perempuan rasa takut dengan supaya suami dirampas, bukan, ini bukan khusus tu ya. Tip-tip supaya suami tak dirampas, tidak. Tajuk kita ialah persiapan wanita akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali kamu selesai membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat, Nabi kata bacalah, berdoa, memintalah perlindungan daripada empat perkara. Nabi suruh kita mau perlindungan daripada empat perkara. Ikut ya saya baca doa ni. Carilah, sebenarnya apa yang kita bincangkan tentang fitnah persiapan dalam akhir zaman ada dalam empat ni. Dan Nabi suruh kita minta perlindungan daripada empat perkara ni. Hadis yang sahih, Nabi kata setiap kali lepas kamu selesai membaca tahiyat, iaitu sebelum bagi salam, jangan bagi salam lagi, maka mohonlah perlindungan daripada Allah daripada empat perkara. Okey, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Wahai para wanita akhir zaman sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila cerita tentang fitnah akhir zaman, godaan, ujian, tipu daya akhir zaman, Nabi tidak banyak meninggalkan, Nabi tidak pesan supaya kita apa langkah kita, kita perlu buat apa yang kita sekian-sekian. Tapi yang Nabi tinggalkan adalah doa. Sebab yang melindungi kita daripada segala ujian-ujian fitnah akhir zaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah melindungi kita? Allah Maha bijaksana. Tugas kita adalah meminta perlindungan daripada Allah. Meminta perlindungan daripada Allah. Apa yang maksud doa itu tadi? Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya, na'udhu, Allahumma inna na'udzubika, kami mahu perlindungan daripadamu ya Allah. Pertama, min azabi jahannam, daripada azab api neraka. Yang kedua, wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah, ujian, godaan, tipu daya hidup dan juga ujian tipu daya mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Biasa dengar tak wanita adalah pengikut teramai dajjal? Ya. Dajjal ni, istilah dajjal dah disebut daripada zaman Nabi. Yang mana Nabi sebutkan dajjal kecil ketika zaman Nabi, iaitu mereka yang mengaku jadi Nabi.
Masa zaman Nabi hidup lagi, dah ada yang mengaku Musailamatul Kazab hantar surat kepada Nabi supaya Nabi akui dia adalah seorang Nabi juga untuk kaum dia. Sampai peringkat berlaku pembunuhan utusan Nabi, dibunuh oleh Musailamatul Kazab dan kumpulannya. Dan selepas Rasulullah wafat, hari ini contoh, hari ini Rasulullah wafat, pada hari yang sama tersebarnya kewafatan Nabi, pada hari yang sama telah pun mengaku jadi Nabi lebih daripada 10 orang. Dengar je Nabi ini wafat, yang ini mengaku, akulah Nabi bagi kamu semua. Akulah Nabi, Nabi, Nabi. Semua yang mengaku jadi Nabi itu adalah Dajjal kecil. Lepas tu berlaku perubahan demi perubahan, zaman demi zaman, dan wanitalah yang menjadi kepada pelaksana kejahatan Dajjal. Dari segi godaannya, tak jaga dirinya, dari segi bagaimana dia merosakkan masyarakatnya, wanita-wanita yang jahat. Bukan wanita-wanita yang baik. Ustazah, janganlah sebut jahat, sebut kurang baik. Tak, memang disebut di dalam Al-Quran wanita-wanita yang jahat. Dan wanita-wanita yang baik, lelaki-lelaki yang baik, lelaki-lelaki yang jahat. Maksudnya, syaitan ataupun Dajjal, yelah ini sekongkol lah, Dajjal, syaitan semua ini, dia akan merosakkan satu masyarakat ataupun rosakkan sesiapa melalui wanita. Allahu Akbar. Jadi persiapan wanita akhir zaman, dan Nabi sebut doa silahul mumi, doa ada senjata umat Islam, orang beriman, sinta beriman. Tolong doa yang Nabi ajarkan tu tadi, yang Nabi sebut tu, bukan kita je beramal. Balik ni, carilah dalam internet doa tu betul-betul penuh. Dik-dik, kena tengok tau, kena selalu tengok-tengok. Bukan apa, kalau tak buat tu TikTok akan ni, dia kena verify. Ada waktu dia kena verify. Kadang saya tak perasan, dia lepas tu dia akan mati. Okay, ha, dia pun meninggal dunia juga. Okay, tuan-puan, ibu-ibu, muslimat sekalian, tugas besar kita adalah, yang kita dengar hari ni, yang kita rasa ni, pastikan anak-anak kita beramal dengan doa ni, suami kita beramal dengan doa ni. Masya Allah. Doa tu maksud kita mahu perlindungan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Bukankah ia merangkumi semua? Segala ujian tipu daya waktu kita hidup dan ujian tipu daya waktu kita mati sangat berat. Ketika kita nak keluar, ketika roh kita nak keluar daripada badan kita, ketika inilah saat yang paling takut dan paling berat. Mampukah kita nak sebut La ilaha illallah? Ini ada ujian yang berat sebelum kita meninggalkan dunia, saat kita mati. Sebab itu kita minta, ya Allah, lindungilah kami daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga daripada kejahatan fitnah Dajjal. Bukan Dajjal mata satu. Dajjal mata satu betul, kemungkinan kita tak sempat jumpa. Siapa rasa nak jumpa Dajjal ni? Harap-harap sempatlah jumpa. Nak otonyoh kepala dia. InsyaAllah kalau jumpa Dajjal ni, kita dah cukup maklumat dah. Mata dia satu, ada tulis kafarah, rambut dia kinting-kinting, dia gini-gini. Ha, kalau kita tahu itu Dajjal, belum tentu muslimat sekalian kita boleh selamat. Sebab itu Nabi suruh kita beramal dengan doa ni. Nabi suruh kita beramal. Lepas tu seterusnya, amalan yang Nabi wasiatkan ialah 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Melindungi kamu daripada fitnah Dajjal. Sebab itu kalau kita perasan, kita sedar, Nabi tinggalkan kita wasiat dalam bentuk doa, dalam bentuk amalan. Bukannya persiapan kita nak hadapi Dajjal, okey, kita akan tulis pengetahuan tentang Dajjal, bla bla bla. Lepas tu kita kena tahu sekian-sekian apa dia punya ni. Tak, Nabi suruh kita minta perlindungan. Sebab hanya Allah saja yang akan melindungi siapa yang meminta daripada Allah perlindungan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, kita solat berapa kali sehari? Yang wajib 5 kali. Bayangkan setiap kali solat, kejap lagi Zuhur, sebelum bagi salam, kita baca doa ni 5 kali sehari. Kita baca doa waktu mustajab, iaitu dalam solat. Kalau saya tanya balik, agak-agak Allah makbulkan tak doa kita? 5 kali sehari kita minta, minta waktu mustajab dalam solat, 5 kali sehari, tak miss. Agak-agak Allah kabulkan tak permintaan kita? Saya tanya agak-agak tu, kita kena yakin.
Jangan ada keraguan sedikit pun. Ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Bila ibu-ibu muslimat kita doa, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami mohon masa tu niat untuk diri kita dan seluruh keluarga kita. Niat untuk anak cucu kita sekali, niat untuk kami, kami tu, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami mohon perlindungan daripada-Mu. Kami tu masukkan semua ahli keluarga kita. Dan bila berdoa dengan Allah, kena yakin, jangan ragu-ragu. Betul ke kita selamat? Kita akan selamat ke? Sebab itu jawab, selamat. InsyaAllah selamat. Siapa yang berdoa sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana sangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka ataupun yakin bahawa aku kabulkan, aku pasti kabulkan. Jangan kita ragu-ragu dengan doa. Jadi subhanallah, muslimat sekalian, ada orang kata ustazah dia dah beramal, tapi macam dia tu sendiri macam kucu-kucu dajjal. Sedap pula cakap kat orang kan. Contoh macam ni lah. Saya tahu ada wanita ni ustazah, dia beramal tapi dia free hair ustazah. Dia free hair, dia baca doa ni. Ha, bukankah dia tu macam ejen dajjal? Bukan ejen, maksud dia faham eh. Dia kan menggoda lah, menggoda lah, dah pakai seksi apa semua tapi dia beramal. Saya jawab, subhanallah, insyaAllah, jika dia betul beramal, dia istiqamah beramal, suatu hari dia akan tinggalkan maksiat. Dia akan jadi wanita yang taat dan solehah. Dia akan jadi wanita yang taat dan solehah. Saya ada seorang sahabat ni, kawan ni. Sebelum dia kahwin, dia okey. Alhamdulillah lah, dia tutup aurat elok. Wallahualam, lepas kahwin, perubahan yang besar berlaku dalam hidup dia. Sampai anak perempuan dia pun free hair, dia pun tutup aurat tak sempurna. Maksudnya perubahan, mungkinlah kahwin orang kaya ke macam mana. Bukan masalah orang kaya ya, culture shock ke macam mana. Tapi saya tetap berkawan, tetap melihat perkembangan melalui Facebook, sikit-sikit. Sampai anak dia, okey, lepas tu mula pakai tudung, anak mula pakai tudung. Tetapi style tudung sekarang, kepala je tapi leher nampak. Tapi sekarang ni lilit leher, style lilit leher kan. Tapi ni memang betul-betul leher nampak, apa semua nampak. Sepanjang bertahun-tahun yang saya tengok, yang saya mampu buat, sebab kadang kita dengan kawan pun kita tak reti nak tegur. Padahal Allah sebut, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka kamu kena tegur, kamu kena cegah, kamu kena halang dengan tangan kamu, masuk kuasa kalau kamu ada kuasa. Jika kamu tidak mampu, maka dengan lidah, cakap, tulis. Jika kamu tak mampu, maka dengan hati. Sepanjang berapa tahun, saya hanya mampu tegur dia dalam hati je. Yalah, maksudnya doa. Setiap kali tengok gambar yang dia share, dia update dekat Facebook, ya Allah, ya Allah, kembalikanlah dia semula. Ha, macam tu lah. Kemudian pada tahun ini, alhamdulillah, bila saya, maksudnya bila tahun ini saya tengok perkongsian gambar raya, alhamdulillah semua tutup aurat dengan baik. Bukan sangat tak nampak leher, kau suruh nampak rambut, nampak subang, telinga-telinga pun keluar apa semua. Yelah kan pakai subang kan, telinga keluar. Masya Allah, saya kata ya Allah, sejuknya mata memandang. Alhamdulillah. Nabi sebut, wazalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Tapi kalau kita tengok ada orang buat maksiat, ada orang tak taat kepada Allah, hati kita tak rasa apa-apa. Kita tetap memuji-muji, dan saya tak pernah puji. Saya tak pernah puji walaupun cantik anak tu, sebab kita bimbang pujian kita membuatkan orang yang sedang bermaksiat pada Allah selesa. Subhanallah. Hati-hati memuji orang yang belum taat sepenuh pada Allah, bimbang kita yang menggalakkan dia rasa okey, masyarakat dah terima. Tapi doa, 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 dan apabila kembali kita pun puji, masya Allah. Janganlah puji pula dengan cara, alhamdulillah dah kembali ke pakai jalan. Siapa tak marah? Amboi sedapnya. Kita semua dalam proses kembali kepada Allah. Jangan sebab pakaian kita lebih baik, kita rasa kita lebih baik. Sebab kita ada bahagian lain pula yang belum settle. Mana ada orang manusia sempurna? Kita baru sempurna zahir. Penyakit hati kita, dia baru je start tutup aurat sempurna, pakai stoken, mata dia asyik tengok kaki orang. Siapa tak kisah? Dia baru pakai stoken seminggu, sebulan. Mata dia sensitif sangat dengan kaki perempuan lain.
Ui, itu isteri imam kan? Dia pun tak pakai stocking. Dia baru sebulan pakai stocking. Contohlah ya. Lepas tu belajar pakai hand sock pula. Sebab ini aurat ni, jelas aurat dia. Tak ada bahas ni. Kita tangan dengan muka. Yang lain aurat. Kaki tu memang ada khilaf. Tetapi pendapat yang kuat dan masyhur, kaki wanita juga adalah aurat. Namun, kita kena hormati. Mungkin dia pegang yang khilaf tu lah. Yang pendapat terpencil tu. Tak apalah. Bukan maksud saya tak apa. Bersangka baik. Jangan rasa kita baik. Kita lebih baik. Ini kita baru hijrah, mula nampak kekurangan orang lain. Kita baru hijrah, mula nampak keburukan orang lain. Imam tak tegur ke? Ha kan? Tudung isteri imam tu, ya Allah. Lalu je angin terus nampak. Sebelah tepi pun nampak. Ha, saat dia baru je 3 hari pakai tudung. Masya Allah. Hari ni, masa dah habis ni. Dah lebih dah 15 minit. Wahai para wanita akhir zaman, kesimpulan, ujian terberat adalah media sosial. Dulu adalah makcik-makcik dengan makcik-makcik dia bercakap sesama makcik. Ih, budak zaman sekarang berjoget-joget, menari-nari depan telefon, share. Makcik-makcik dengan memek muka. Lepas tu sekarang makcik yang samalah berjoget juga. Allahu Akbar. Dulu makcik-makcik tengok ni, astagfirullah, Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, macam tu kan. Apalah budak-budak zaman sekarang berjoget, menari, buat-buat trending macam ni, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah kan. Tak apalah, tapi tanpa sedar benda tu masuk sedikit demi sedikit demi sedikit, sampai akhirnya makcik tu jugalah menari dengan anak cucu, buat trending tu, trending ni. Lepas tu gerak gitu, gini-gini-gini, nyanyi, menari. Mula-mula dia kena kutuk juga makcik ni. Makcik, ya Allah, dah tua-tua. Makcik ni mula-mula terkesan. Mula-mula dia terkesan juga. Makcik ni pun bila dah anak upload, eh, kau delete lah. Mak malu lah. Kau delete lah. Kawan-kawan mak dah pelik mak ni. Lepas tu anak pula tunjuk komen. Mak, mak tengok komen ni. Orang suka mak tau. Semua orang puji. Eh, untunglah mak kau sporting. Tengok, eh betul lah. Dah. Mak pun dah rasa syok, dah rasa seronok dengan pujian. Tengok ni mak, eh mak muda lagi, cantik lagi, untunglah. Betul tak? Yang para ulama hari ni tekankan bab ini dalam topik talbis. Tablis, iblis. Tipu daya iblis. Jarum dia sangat halus. Daripada rasa benda tu tak patut jadi patut, sampai rasa patut, sampai rasa perlu. Zaman-zaman sekarang memang perlu macam ni, buat konten-konten macam ni. Zaman sekarang memang tak ada apa. Ini tak ada apalah, jangan kolok sangat, ini hiburan je. Mula-mula gerak sikit-sikit, betul tak? Lama-lama gerak berlebihan. Mula-mula ketat sikit-sikit. Ah, macam ni lah cun nenek. Ah, cucu duk puji nenek ni, cun. Mula-mula singkat sikit-sikit, lama-lama kita tengok hari ni, Allahu Akbar. Adakah keadaan semakin baik ataupun akan semakin teruk? Lagi dekat kiamat, keadaan semakin teruk. Kita jangan dah tanya bilalah nak ni, tak ada ke seorang bla bla. Tak, keadaan akan semakin teruk sehingga datanglah Al-Mahdi, iaitu yang akan memberikan petunjuk. Maksudnya melaluinya Imam Mahdi, kemudian sekian-sekian. Tetapi apa yang kita mampu buat, kita tak mampu melawan perubahan zaman. Adakah kita rasa acara nari-menari, joget-joget akan semakin kurang? Tak, dia akan semakin teruk. Yang tumpuan kita adalah menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada terjebak. Siapa yang dah terbuat istighfar, mohon ampun dengan Allah, minta delete, minta sekian, minta anak cucu delete. Alamak, orang dah tengok 2 juta tau nenek. Tak jadilah pula. Oh, dah 2 juta. Komen negatif, tak ada satu pun nenek. Oh, tak apalah, dah 2 juta, banyaklah tu, rugi, sayang nak delete tu. Maka bila dalam kubur, kita akan merantau-rantau untuk mendelete semua dosa jariah kita. Masa tu nak delete tak boleh buat apa dah. Masa yang kita boleh delete benda-benda yang tak sepatutnya, masa hidup sekarang. Rasa benda yang tak sepatutnya kita tulis, kita komen, kita share, kita sekian-sekian. Satu lagi, akhir zaman wanita ditaburi dengan apa? Yang makeup-makeup ni. Sebenarnya makeup nipis, sederhana,
nak sebut sederhana tu payah sikit. Sebab daripada sederhana dia pergi berlebihan. Tapi sebab kalau kita baca dalam Jabatan Mufti dan Persekutuan, boleh wanita memakai sekian-sekian tetapi dengan kadar sederhana sehingga tidak menarik perhatian. Jadi itulah umum para ulama meletakkan dalam bab persoalan bersolek ataupun kita panggil apa ya, berhias sebagai wanita. Hari ini banyak mua-mua kan, makeup artist. Oh, kalau dia buat live apa semua ramai orang suka. Jadi anak muda hari ni memang sangat obses untuk cantik, untuk sekian, untuk bersolek. Pelajar universiti tu macam ni nak pergi ke kuliah ke nak pergi buat modeling ni. Maksudnya tu, kawan saya ada pesyarah, ada pelajar perempuan tekanan mental tak boleh keluar daripada bilik. Daripada pelajar yang bagus baik semua, dia start dengan mua-mua ni. Minta maaf, jangan, kalau ada yang mua kecil hati, kalau anda ajak perempuan bersolek-solek tu sampai macam-macam warna mata jadi galak apa semua, pipi tu ni sampai cantik menawan untuk suami, okey. Tapi apa yang berlaku bukan untuk suami, tetapi untuk selain daripada lelaki yang halal memandang, betul atau tidak? Okey. Kawan saya ni mula pelajar ni belajar solek-solek, lama-lama dia tak boleh hidup tanpa solekan. Kalau nak keluar bilik pun kena solek, walaupun nak pergi tandas. Kalau kat tandas tu, lepas mandi kena tutup-tutup muka, malu orang tengok wajah dia tanpa solekan. Lepas tu muka makin rosak apa semua, sampai tak boleh keluar bilik, nak pergi kelas semua tak pergi. Lepas tu perlu dirawat, ada masalah. Hari ini wanita akhir zaman diuji dengan tidak ada keyakinan diri sendiri. Keyakinan diletakkan pada handbag mahal bau yakin, baju cantik bau yakin, apa lagi, wajah yang okey bau yakin. Kalau tak, jangan tengok, nanti je aku nak ni je. Lepas makan je kena tambah, lepas tu kena pergi sekian-sekian. Minta maaf ya kalau terasa. Tak, maksud saya subhanallah, krisis keyakinan pada diri bukan benda remeh ya. Kita yang umur-umur macam ni mungkin tak rasa sangat, tapi anak muda hari ini bila dia mula tak yakin dan tak cukup dengan ciptaan Allah terhadap dirinya, hari ni ramai sangat wanita muda, pelajar universiti dah buat pembedahan plastik. Student buat pembedahan plastik banyak. Saya pernah jumpa doktor plastik surgery, dia cerita, "Ustazah, saya terkejut." Tapi dia buat juga. Ramai orang muda, wanita-wanita muda pelajar universiti buat plastik surgery. Ubah hidung, ubah kening, ubah pipi, ubah bentuk muka, buat benda yang totally haram. Dan hari ni kalau perasan, ramai artis buat plastik surgery, berubah muka. Lelaki pun ubah muka, perempuan pun. Dulu kalau zaman 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, orang buat pembedahan plastik ni macam pelik sangat, macam teruk sangat. Sekarang jadi kebiasaan. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan doa yang kita kongsikan itu menjadi pendinding dan persiapan bagi kita wanita akhir zaman. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Ada lebih kurang 4,000 ni yang menonton. 3,500 yang menonton secara live. Betul lah. Hampir 4,000 dan yang hadir di sini lebih kurang 40,000 ni. Mudah-mudahan malaikat lah yang bersama dengan kita. Yang selebihnya, sebab kita berada di rumah Allah, maka para malaikat, itu hadis Nabi ya, malaikat menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat akan duduk di taman syurga, di majlis-majlis ilmu. InsyaAllah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ada pengumuman sikit kepada, saya rasa ada dah flyers yang diedarkan kan. Okey, kalau ada flyers ni diedarkan, kalau siapa yang berhajat untuk buat ibadah korban, insyaAllah kami buat korban dalam Malaysia dan luar negara. Tapi kita sangat menyarankan korban dibuat di dalam negara. Bila melibatkan korban muslimat, cubalah kita buat korban demi kerana cinta kita kepada Allah, bukan kerana cinta kita kepada duit tu. Sebab ada orang bila korban dia cari yang paling murah, walaupun beza RM5. Oh yang ni RM290, oh yang ni RM285, ini RM280, paling rendah kalau boleh dia cari.
Sedangkan dalam kita melakukan korban kerana Allah, korbankan harta kita ni, kita cari yang terbaik. Sebab itu dalam bab korban, kalau kita di kalangan yang mampu, cari binatang paling besar. Nombor satu paling besar, unta. Unta dalam 24,000 seekor. Satu bahagian berapa tu kan? Kami pun ada unta kalau siapa nak buat korban unta. Yang kedua, cari lembu yang paling besar. Kalau mampu, seekor terus. Kalau tak mampu, ambil bahagian daripada lembu yang paling besar. Itu tingkatan-tingkatan korban yang lebih afdal, lebih utama sekian-sekian. Kita jangan menipu diri kita dengan ayat yang penting ikhlas walaupun paling murah. Kalau ikhlas, ciri orang ikhlas buat yang terbaik dalam ibadah. Kalau ikhlas bila masak, masak terbaik. Ikhlas buat kerja, buat kerja terbaik. Bila ikhlas dalam berkorban kepada Allah, cari yang terbaik. Hari ini banyak Qabil model. Korban Qabil Allah tak terima. Dia buat korban, dia bukan tak buat. Tapi dia cari binatang paling kurus, paling rendah nilai. Korban Habil, dia lama juga ambil masa. Dia cari kambing biri-biri yang paling sehat, yang paling gemuk. Sebab itu, ada orang datang ke ladang ternak rumah kami. Kalau siapa yang nak datang, hubungi nombor telefon ni. Sekarang, hari ni pun boleh datang. Boleh pilih sendiri lembu mana yang nak. Nak yang paling besar, nak yang sekian pelbagai harga. Kami ada ladang ternak rumah ni dah 4 tahun dah. Kami memang ternak sendiri lembu di sana. Hubungi nombor telefon, nak pergi bila-bila masa, telefon je kita akan buka pagar, boleh pilih, boleh tengok lembu tu. Subhanallah. Sebab itu pengalaman kami bila buka ladang lembu ni, ladang kambing dan lembu ni, bila tahi korban, orang-orang alim ulama, dia orang akan nak datang sendiri. Dia orang bukan hubungi je. PA mereka akan hubungi, saya tak sebutlah siapa-siapa, mereka nak tengok sendiri lembu yang nak dikorbankan. Dia orang pilih, saya nak yang sehat dan kuat ni, yang kulit cantik ni. Sebab dalam apa perasaan kita nak buat yang terbaik. Sampai nak tengok sendiri contoh. Bagi yang tak mampu cerita lain, tapi nak buat korban, maka dia ambil korban luar negara yang di tempat lebih murah sebab tak mampu. Tapi jangan tipu diri sendiri, Allah tahu kita di kalangan mampu atau tidak. Makcik tak mampu Saza, penuh gelang kat tangan. Cik tak mampu Saza, yang ni lah yang paling enak. Saya kadang mulut saya rengah juga, minta maaf makcik, gelang tu original ke tak? Betul ni Ustazah. Ui, nampak berat. Padu ni, bukan yang kosong-kosong. Habis tu makcik cakap tak mampu. Sedangkan binatang korban akan dibangkitkan Allah di mahsyar kelak menjadi saksi kepada kita. Kalau nak cerita pasal hukum akan korban ni, panjang pula cerita. Dan kalau tanya mana lebih afdal-afdal, kalaulah dibuat masjid ni, siapa yang mampu buat juga dengan karya. Buat juga di tempat lain. Kami NGO, kami dah ada senarai asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia. Sabah Sarawak paling tunggu. Siapa yang buat korban, kita hantar Sabah Sarawak. Bukan hantar lembu tu lah, maksud cari lembu kat Sabah Sarawak. Sebab kita ada wakil NGO kita di Sabah dan Sarawak, seluruh Malaysia ada. Pada tahun pertama kami buat, alhamdulillah satu negeri dapat sampai 30 ekor, 40 ekor, 50 ekor. Jadi ejen kita tu, kita buat proses, lepas tu senarai nama asnaf. Hari ini asnaf fakir miskin bertambah ya. Orang hilang kerja bertambah ya. Walaupun mereka lebih perlu beras dan lain-lain, tetapi bila mereka dapat daging, mereka sangat gembira. Bahkan ada hukum khas, hukum hakam khas bagi orang miskin, yang mana bagi mereka daging itu dia lebih perlu beras, dia boleh jual dan sebagainya bila dalam keadaan terdesak. Maka inilah yang kita akan buat sama-sama insya-Allah. Tinggal berapa? Sebulan lebih lagi kan nak hari raya haji. Jadi kalau kita terpaksa gadai gelang berbaloi untuk buat korban, pergi pajak ke, pergi buat apa ke, simpan daripada sekarang ke. Dan kami juga terima kau nak bayar 3-4 kali ke sampai cukup. Sebab takut sampai masa kan dah terkumpul korban kita 795. Kalau dalam Malaysia memang mahal tu, apa sekalian dedak semua mahal. Kami lembu kita pelihara sendiri. Bila dah terkumpul 795, tiba kawan pula datang. Kau nak beli tak ni? Periuk ni. Harga dia 795. Ya Allah, samalah pula. Kau masuk je tekan, siap. Dugaan akan datang. Kadang tu kan. Dan masa tu datang, bila cukup duit, dah gigih pula nak transfer ni. Jadi saya sudahi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman yang bermaksud, kamu tidak benar-benar dikatakan melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Jadi kita beri satu jumlah yang kita sayang.
Masya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua. Terima kasih semua. I love you all so much. Nanti kalau kita jumpa nak salam, kita elakkan peluk ya, sebab saya